Ah, yang unik ini dia. Itu memang pada sudah dari dulu ke dulu itu merupakan evaluasi keterampilan TNI. Nah, ini baru kelihatan lagi ada kegiatan-kegiatan profesionalnya TNI. Mulai dari atraksi-atraksi dan kedua ada defile. Jadi parade dan defile itu merupakan ikatan yang kokoh kuat yang mengantar tentang loyalitas, esprit de corps dan kerjasama. Itulah yang ditunjukkan. Dengan kesiapan TNI, TNI sebagai benteng negara ini benar-benar menjawab, terjawab. Walaupun sudah sekian lama ada COVID, ada apa segala macam, tapi tidak boleh kita lengah. TNI tetap loyalitas, esprit de corps dan mampu dia bekerjasama. Itu dia. Ya, untuk tahun ini setelah 2 tahun kita tidak melaksanakan kegiatan aktivitas yang bersifat fisik di lapangan, tahun ini kita melaksanakannya karena pandemi COVID sudah berkurang dan tema yang diusung adalah TNI adalah kita. Artinya semua masyarakat ini harus memiliki TNI dan TNI adalah milik semua masyarakat, semua komponen bangsa. Oleh karena itu di dalam kegiatan hari ulang tahun ini juga kita libatkan semua, termasuk dari IRUP. Kita mintakan kesediaan Bapak Gubernur dan beliau bersedia. Kemudian kegiatan ini juga banyak dibantu, mulai dari tempat ini punya Pemda, kita dibantu gedung dan persiapan-persiapan lainnya. Ini tema yang kita usung tuh, TNI adalah kita wujudkan dalam kegiatan itu. Dalam kegiatan upacara tadi juga ada FKPPI, ada Menwa, ada mahasiswa. Kemudian di dalam defile kita juga libatkan ada dari komunitas otomotif dari masyarakat.